First Morning Show ada Choki, Beryl dan Belswen Kaula Muda. Yeah, right. Sekarang kita masih di Sapa Mantul. Halo? Halo? Iya. Aku kangen sama kamu. Hah, sama mantan? Yang bener aja. Aja. Oke, kali ini kita udah punya Eki nih yang hari ini katanya pengen nelfon mantannya. Yang ketemu dari dating apps kaula muda. Eki Patrio? Bukan, Eko. Eki Jelidring ya? Oki. Tadi udah kan. Sekarang kan ada kamera tuh lihat. Jadi tuh katanya mereka tuh pacarannya memang virtual kaula muda, 3 bulan. Terus tiba-tiba dia di ghosting. Katanya ketemu lewat dating apps ya. Ki? Eki? Halo. Iya, Ki. Ki, gue pengen tahu dong. Lo pas pertama kali di dating apps, apa yang lo akhirnya kasarannya apa? Swipe kanan gitu lah ke si cewek ini gitu. Apa yang lo suka gitu? Karena kalau gue sih sesimpel kita bisa ngobrol nyambung, bercanda sama gitu. Hal-hal yang kita ketawain itu sama itu udah oke lah buat gue gitu. Bercandanya iya, gimana sih? Bapak kamu? Itu kan gombal, Pak. Oh, salah. Bapak kamu ini kok tahu gitu. Kok tahu sih gitu. Kirain gitu. Berarti lo nyaman banget nih, maksudnya nyambung banget ya. Soalnya kan dari banyaknya wanita di aplikasi online dating lo kepincut sama dia nih. Iya, nyaman banget, parah sih. Kalau ngobrol tuh ngalir ya gitu, udah kayak pipa. Wis deh. Parah, Beryl kalau ngobrol juga ngalir juga kan? Iya, coba gimana? Maksudnya? Ngalir aja gitu obrolannya, misalnya dari topik A ke topik B tiba-tiba ke topik Z, ngalir aja gitu kan. Iya, benar banget. Oke, ya udah Eki, ini sekarang kita bakalan bantuin buat kamu telepon si Bunga, tapi nanti pas sudah diangkat jangan yang kayak ya ayo tebak ini siapa, ayo tebak ini siapa. Betul, enggak usah gitu ya, kayak langsung aja ini Eki gitu ya. Oke, siap. Oke. Udah bisa Ji. Ini kita bakal telepon si Bunga. Dia kesibukannya sekarang apa? Jam segini. Kuliah, dia sibuk banget kuliah. Oh, kayak si Bunga sibuk di tepi jalan deh. Bunga. Aduh, di tepi jalan. Bunga di tepi jalan. Nyanyi mulu. Kita telepon si Bunga nih. Siapa kita keluar ya, Kia? Manggilnya ya, manggilnya Bunga apa enggak? Masa Bung? Oh, belum nyambung. Aku takut nih. Ya Allah, semoga diangkat. Tapi Eki rumahnya berisik banget. Iya, mohon maaf ya. Ini lagi di guru TK ya, Ki? Enggak dong. Ini lagi di TK, PAUD. Wah, gak diangkat nih. Gimana nih kalau gak diangkat? Ya. Halo? 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 Ini Eki, lu inget gak? Hah? Eki siapa? Masa lu lupa sih, Eki? Oh lah, iya, inget. Iya, lu gimana, apa kabar? Gak apa, Ki, telepon. Ya, gue nanya kabar dulu nih, lu apa kabar nih? Oh, kabar ya? Gue, iya. Ya gitu lah, baik-baik aja sih. Baik ya, tapi lu sibuk gak nih? Gue nelpon gini ganggu gak buat lu? Ya, gue sibuk kuliah sih, udah masuk kan. Sibuk banget kuliah ya lo tuh? Ya, gitu deh. Ya, pagi ini cuma pengen say hi juga sih sama nanya kabar lu gimana. Karena kan selama ini kita udah kontak lama nih, terus tiba-tiba lu hilang gitu aja gitu. Gue bingung gitu, kenapa? Enggak kok, gue malah gak ngilang. Kenapa? Tapi kok kayak gue biasa ngelihat kita chat atau lu nggak pernah balas, terus gue lihat kayak snapgram dan segala macam lu juga nggak pernah up. Apa emang bener-bener lu sesibuk itu? Ya gue sibuk aja sih, ya gitulah kuliah, gue kayak banyak kegiatan juga di luar kuliahan gue, banyak kegiatan lah gitu deh. Tapi lu gak ada masalah kan sama gua, mana-mana aja kan? Ya, kayaknya gak ada deh. Gak ada apa-apa kan. Terusnya kalau lu saat ini tuh ada lagi dekat sama orang juga apa enggak sih? Gua takutnya ngeganggu juga nih.
Dengar ya. Dari sisi cuma kita ya deket doang gitu. Ya, ya udah nonton, jalan bareng gitu doang sih. Tapi belum pacaran gitu, belum jadian kita. Oh, jadi abis dari gue langsung nemuin yang baru lah ya? Ya, kayak gitu juga sih, Ki. Gue udah kenal dia lebih duluan sih, gue rasa, timbangan lo. Oh, gitu ya? Aduh. Ya. Sorry banget nih kalau gitu gue jadi ganggu lagi. Review ke belakang lagi jadinya kalau lo. Gak apa-apa sih, ya. Daripada gak pernah hubungan ya kan. Juga kita gak ada masalah gede-gede juga. Iya sih, harapannya kita tetap bisa berhubungan baik aja walaupun gak bisa seintens kayak dulu. Gitu ya. Iya, sorry banget nih kalau gue ganggu gitu. Terus nginget-nginget masa lalu jadinya kalau lu juga mungkin ngerasa gak nyaman. Gak apa-apa kan? Biasa aja sih. Cuma kaget aja. Nomor lo ganti? Iya ganti. Soalnya kan dari dulu kita biasa video call. Tiba-tiba lu hilang gitu aja tuh kayak gue hilang aja satu dari hidup gue. Gue gak ngerti kenapa. Oh, itu banget ya? Iya sih. Tapi ya udah itu kan masa lalu. Gak apa-apa. Kalau misalnya emang lu sekarang udah bahagia, gue ikut bahagia sama lu. Gitu aja sih. Oh iya, karena baru-baru lebaran juga gue ngucapin mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Mungkin cuma ya ucapan ini yang bisa gue sampaikan buat lu yang udah lama hilang dari hidup gue. Semoga lu juga bisa bahagia sama yang baru. Ya kalau ada waktu ketemu sih, kenapa kita gak ketemu gitu. Walaupun gue tahu lu jauh di Jawa dan gue di Jakarta. Oke lah, gak apa-apa. Iya, gue juga minta maaf ya kalau misalnya dulu gue pernah ada salah. Kalau gitu. Ya mungkin kalau misalnya gue ke Jakarta atau lo ke tempat gue, jangan aja. Ya kita kan ya dulu pernah ada hubungan tapi gak pernah ketemu kan ya. Jadi ya mungkin ketemuan lagi buat jadi silaturahmi aja sih, bukan untuk lebih-lebih gitu. Karena gue yakin lu pasti udah nemuin juga gak sih, Ki? Modelan enggak, gue masih bertahan dengan sisa rasa gue yang ada dulu aja. Aduh, gombal jadinya. Ini najis. sorry. Ya udah, kalau gitu. Halo. Halo. Hai. Eki, Bunga, ini aku. Aku Bella penyiarnya Prambors karena Bunga Eki tuh ngubungin kamu lewat sapa mantan di Prambors. Astaga. Ya Bunga, Bunga, ini aku Bunga. Bukan. Bunga. Jangan ngaku-ngaku. Bunga, ini aku cowok yang lagi dekat sama kamu. Enggak, jangan dong. Nah, Eki, ya kamu bilang dekat doang tapi nonton, tapi jalan, tapi kemana-mana. Itu dekat banget Bunga, bukan dekat aja. Jadi Bung, Eki tuh pengen menyampaikan kegelisahannya dia. Iya. Karena dia ngira kalau langsung hubungin kayak aduh enggak proper deh kayak lewat sama mantan. Iya benar. Ya. Yang mana ini, lu juga bukan mantannya kan? aku pengen tahu deh, Bunga. Kita kan sesama cewek nih. Aku pengen tahu deh apa kalau misalkan emang nih kan kamu udah kenal duluan sama si yang cowok yang sekarang deket sama kamu. Yeah. Kalau misalkan emang udah serak sama dia, kenapa kamu waktu itu main dating app sampai ketemu Eki? Iya kan? Apa ya? Karena dulu dia kan kita dulu temenan gitu loh. Mm-hmm. Ya, sampai sekarang masih temenan sih. Mm-hmm. Kayak dia tuh kayak apa ya, kurang memberikan sinyal gitu loh. Cuma lately waktu gue sama Eki lagi ya gitu sih, dia tuh kayak temenin banget karena ya emang kita sekampus kan gitu. Ya buat gue sih ya mungkin ketemu apa ya secara fisik tuh lebih berarti gitu. Iya sih. Lo di Jawa di mananya ya Bung? Gue tuh di Jawa Tengah nih. Semarang.
Ya, bukan, bukan. Gue di Purwokerto. Oke. Bung, Bung, Bung. Berarti kalau lo pengennya ketemu secara fisik, emang love language lo tuh physical touch gitu ya? Physical touch ya? Physical attack. Enggak, physical attack. Oh, emang Bunga suka tampol-tampolan kalau gitu. Bunga, Bunga, Bunga. Aku pengen tahu deh, kalau misalnya nih dulu pas masih sama Eki gitu ya, Eki nyamperin kamu kan katanya 3 bulan tuh, kayak itu lama banget sih menurut aku. Kalau misalkan pada saat itu Eki nyamperin kamu ketemu, mungkin gak kira-kira beda cerita? Aduh, gak bisa dibayangin nih, soalnya apa ya, masalahnya tuh lu complicated gitu loh, kayak apa ya, ada dari akunya juga salah gitu maksudnya. Udah nggak sehat ya, udah gue nggak nyaman aja gitu sama sesuatu yang nggak jelas banget nih arahnya kemana gitu. Gue mending sama yang jelas-jelas aja gitu. Kamu udah siap banget sama yang jelas-jelasnya Bunga ya, kurang lebih kayak gitu sih. Kamu mau sama aku? Jangan. Kamu mau sama aku? Aku udah jelas loh ini. Coki. Nggak, Coki nggak jelas, fotonya ngeblur semua, Bu. Udah. Nggak jelas. Aku pengen dari sisi Eki. Dari sisi Eki boleh nggak? Boleh. Eki, lo terakhir, oke, yang mau lo sampaikan sebenarnya ke Bunga apa? Mungkin terakhir ngechat apa, abis itu Bunga nggak balas, mungkin mau lo sampaikan ulang lagi sekarang? Iya. Ya tadi sih gue nanya kayak kenapa kok tiba-tiba hilang, terus kenapa tiba-tiba gak ada kabar, itu aja sih. Oh itu doang, oke. Kan udah ada yang baru juga kan, cuma hargai lah. Oke, ya deh. Tapi udah ini ya, lega ya sekarang ya? Udah lega, yang penting gue udah tahu keadaannya dia sekarang baik-baik aja dan dia bahagia, oke lah buat gue. Biar makin lega bisa pijat refleksi aja. Gak usah. Biar makin lega barang-barangnya keluarin aja Ki. Bukan biar mobil bukan. Ya udah kalau gitu makasih ya buat Bunga, terima kasih juga buat Eki. Semoga hubungan kalian baik-baik aja ya. Betul. Oke, amin. Tuh inget tuh ntar kalau main ke Jakarta kabarin Bunga tuh Ki. Tadi dia nawarin. Kayaknya kebalik deh kalau saya yang main ke Jawa kayaknya deh. Ke Jawa ya, salah, ke Jawa, ke tempat. Iya. Kabarin Bunga aja, cuma ketemunya enggak tahu. Dikasih harapan tinggi, dijatohin. Oke, okay, bye. Sedih parah. Bye. Thank you.